Polres Tuban telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum dukun. Hal itu dialami oleh Ernawati berusia 36 tahun warga Desa Latsari, Kecamatan Bancar yang mengaku tipu hingga 4,2 miliar rupiah. Sedangkan untuk terlapor yaitu Sugianto dan Suratmi asal Desa Besowo, Kecamatan Jatirogo yang ditengarai sebagai dukun. Menurut Kasat Reskrim Polres Tuban AKP M. Gananta kepada wartawan Selasa 18 April 2022, sudah dua saksi yang pihaknya periksa, pelapor dan temannya yang mengetahui perihal kejadian tersebut. AKP Gananta menjelaskan terlapor sendiri sudah dijadwalkan untuk diperiksa namun belum bisa hadir dikarenakan sakit dan akan dijadwalkan ulang. Disinggung terkait motif, oknum dukun ini menjanjikan sesuatu kepada pelapor namun tak kunjung terwujud hingga akhirnya dilaporkan. Sebelumnya diberitakan, Ernawati menjadi korban penipuan dukun dengan modus iming-iming dagangannya laris. Warga Desa Latsari, Kecamatan Bancar itu menjalani ritual mandi kembang dalam kurun waktu yang sangat lama. Dalam seminggu ritual mandi dilakukan 2 kali, bahkan perempuan yang berstatus janda itu harus menjalani hingga 5 tahun lamanya. Atas penipuan hingga 4,2 miliar tersebut, ia melaporkan Sugianto dan Suratmi asal Desa Besowo, Kecamatan Jatirogo yang ditengarai sebagai dukun. Penipuan yang dialami terjadi sejak pertengahan 2017 hingga awal 2021. Sementara itu, kuasa hukum Erna Nur Aziz menyatakan korban sudah pernah datang ke rumah terduga pelaku penipuan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun niat baik Erna justru ditentang balik hingga akhirnya pihak korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi.